Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu jenis-jenis iklan? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Berdasarkan isinya, iklan dibagi tiga. Iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal. Iklan penawaran adalah iklan yang berisi penawaran, baik barang maupun jasa. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Contoh iklan pemberitahuan. Contoh iklan penawaran. Contoh iklan layanan masyarakat. Berdasarkan medianya, iklan dibagi dua. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang disebarkan di media cetak. Iklan di koran, iklan di majalah, iklan di tabloid, iklan di buletin. Berdasarkan bentuknya, iklan media cetak dibagi dua. Iklan baris, yaitu iklan yang ruangnya lebih sedikit dan hanya berbentuk teks. Iklan kolom, yaitu iklan yang terdiri atas teks dan gambar, serta ruangnya lebih luas. Iklan di televisi, iklan di radio, iklan di internet. Tugas 1. Carilah gambar iklan berikut ini. Gambar tidak boleh sama dengan yang terdapat dalam video ini. Kirim gambar ke Telegram gurumu. Tugas 2. Kerjakan soal dalam Google Form yang diberikan oleh gurumu dengan memasukkan kata sandi, "Aku jujur." Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.